Tetap semangat ya teman-teman. Sekarang gue lagi terdampar nih di Makassar nih, di bundaran daerah Maros, satu malam karena pesawatnya cancel ya. Jadi sekarang lagi jalan nyari makan di kota Makassar, dan COVID membuat suasana jadi sepi banget. Bundaran ya, dan di deket Wisma Life gue menemukan Alfamart nih. Ini belakang gue ini Alfamart. So gue mau ke Alfamart dulu, mau beli apa, minum-minum gitu untuk di hotel Wisma Life. Habis itu balik lagi ke hotel, sama gue mau cari makan siang ya. Ternyata ini keluar dikit udah keramaian di, ini namanya Maros ya. Ini suasana Makassar nih ya, seperti ini. Oke, yuk kita jalan lagi. Bu, berapa bu ayam? Iya. Yang besar 18, yang kecil 12. Yang besar, yang besarnya besar seberapa dia? Hah? Yang kecil berapa? 12. Saya paha bawah nasi. Yaudah yang 12 aja deh bu. Satu aja. Buka sampai jam berapa? Jam 5, oh ya. Bungkus saja, Bu. Oke, teman-teman. Jadi, gue tadi keluar dari hotel, lapar, nyari makan. Ternyata gue dapet ini ya, ayam geprek lalapan. Tempatnya ini juga ada di dekat-dekat ATM gitu, dekat sekolah Yayasan Darussalam Makassar, Darussalam School. Intinya sih sebenarnya di sini banyak banget penginapan. Tadi ada penginapan dinar, ada macam-macam ya. Penginapannya banyak banget di sini. Nanti lokasi-lokasinya itu gua taruh di deskripsi semua, lo tinggal baca aja di situ. Pokoknya sebenarnya kalau misalnya lo kemalaman di Bandara Makassar, di Sultan Hasanuddin, atau lo tercancel kayak gua sekarang, itu sebenarnya banyak banget tempat menginap yang dekat-dekat gitu. Jadi nggak usah worry, nggak usah panik, lo cukup temukan video ini dan lo cek deskripsi, sama ada di blog gua juga di denyanggoleta.com, semua udah gua tulis di situ, pokoknya lengkap banget. Supaya gue pengen ngebantuin lo aja sih, sometime kalau lo bernasib sama seperti gue, tercancel pesawat dan harus menginap di Makassar dekat-dekat bandara, ya lo udah dapat referensi lah ya, tempat makan, hotel-hotel yang murah meriah gitu ya. Geng, ternyata ada sate kambing muda ya nih, sate kambing muda Haji Sanusi. Padahal gue udah beli ayam geprek ya. Tadi gue tanya sih sama abang-abang di situ tuh yang lagi bakar tuh, ya, tuh di belakang gue tanya buka sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jadi karena gue udah beli makanan, nanti malam aja deh gue keluar lagi makan di sini. Sate kambing muda kayaknya mantap gitu untuk nambah energi ya. Itu gang ya, gang menuju ke jalan utama, jalan Peris Kemerdekaan. Di situ juga ada air mancur. Nah, ini gang menuju ke hotelnya ya, geng. Hotel Wisma Life. Nah, itu tulisan selamat datang di Bandara Sultan Hasanuddin ya. Sekarang gue mau balik lagi ke hotel.